Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lur, ini saya dapat kerjaan lagi dari mbak-mbak datang tadi. Ini Samsung A32 device-nya. Ini berlaku untuk tipe-tipe Samsung yang terbaru seperti ini ya, A32, A52, A72. Ini sering banget terjadi seperti ini ya lor. Ini HP-nya ngehang ya lor, alias touchscreen-nya ini tidak bisa disentuh sama sekali. Dan untuk cara pertamanya, teman-teman bisa lakukan menekan 3 tombol volume atas, volume bawah, sama tombol power secara bersamaan seperti ini ya, untuk merestart handphone-nya ya. Tapi kalau tidak ada respon dari handphone ini, kita akan lakukan langkah berikutnya. Nah, ini tidak merespon, coba saya charger dulu ya. Kita cek dengan charger apakah ada petirnya. Saya cek pakai charger juga, logo petirnya ini tidak muncul juga. Ini bisa dipastikan HP ini kemungkinan ngambek ya loh. HP-nya ngehang ini ya. Untuk langkah berikutnya, karena tidak bisa kita restart menggunakan 3 tombol, kita buka tutup casing belakangnya ya loh. Kita akan coba cabut baterainya terlebih dahulu. Lalu nanti kita coba charger, lalu kita pasangkan baterainya lagi, lalu kita nyalakannya. Nah, untuk membuka tutup HP-nya tipe-tipe Samsung A32, A52, A72 cukup mudah, tinggal gunakan congkel-congkel seperti ini. Tidak usah pakai pemanas bisa, karena ini lebih berbeda dari tutup-tutup Samsung yang sebelumnya. Setelah itu kita lakukan pembukaan baut di tutup belakangnya ya lor. Kita buka dulu baut-bautnya semua. Untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti ini di rumah, bisa dilakukan sendiri. Kalau ragu untuk membukanya, bisa datang ke konter ya lor. Tapi untuk biaya, beda konter biasanya beda biayanya ya, bebas ya, namanya tukang servis tuh harga bebas ya, karena ini jasa ya, mau mahal, mau murah, mau kayak apa, jadi ya bebas. Jadi teman-teman yang kalau merasa mahal ya, ya udah ganti ke tempat servis lain, nanya lain, nanya lagi gitu ya, nggak usah ngomel-ngomel ya loh. Tapi kalau untuk teman-teman yang sesama tukang servis, kalau harga emang sesuai dengan tingkat kesulitan, tingkat resiko, tingkat pengerjaannya berbeda-beda ya, karena tiap kerusakan handphone mesti harganya beda-beda ya. Handphone tipe ini rusaknya sama sama tipe ini, kadang-kadang harganya pun berbeda. Nah, ini sudah saya buka semua bautnya, tinggal saya ambil-ambil bautnya. Ini karena bautnya terlalu menempel banget pada tutup belakangnya, ini saya bantu menggunakan pinset, tidak bisa menempel di obeng saya magnetnya. Dan ini saya berikan tutorial bagi teman-teman yang ingin mencoba melakukan sendiri di rumah. Ini sepele sekali untuk kerusakan seperti ini biasanya. Nah, ini sudah terbuka ya. Jika jangan lupa SIM tray-nya kita lepas, dan ini coba saya sentuh juga masih belum bisa. Nah, tinggal kita buka tutup back cover belakangnya ya lor. Nah, ini kita buka dulu. Tadi indikasinya di charger tidak keluar petir. Kita coba restart tidak mau respon. Nih kita matikan dulu. Cabut dulu baterainya ya lor. Kita cabut ya, baterainya akan saya cabut. Tek seperti ini baterainya saya cabut ya. Nah, terus kita masukkan lagi baterainya ke tempatnya, terus kita coba charging dulu ya lor. Nah, kita coba nih, kalau sudah bisa charging berarti sudah tidak hang ya lor. Nah, ini aman ya lor, biasanya seperti ini sudah bisa ngecas. Karena tadi pas waktu ngehang logo baterainya tidak bisa muncul. Untuk langkah berikutnya langsung kita coba untuk pasang ulang baterai lagi, lalu kita nyalakan handphonenya lagi ya lor. Nah, ini kita tunggu dulu apakah sukses, layar sentuhnya bisa kembali normal.
Kita cekidot dulu ya, kita tunggu loading Samsungnya Galaxy ini sampai muncul ke tampilan menu. Bentar. Nah, ini sudah menuju tampilan menu. Kita tes ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap ya. Sekarang sudah bisa disentuh lagi normal karena saya tidak tahu sandi ya handphonenya. Ya, kita coba dari panggilan darurat saja seperti ini. Dan sukses, bisa disentuh lagi, bisa normal lagi. Nah, ini bisa saya gerak-gerakan ke atas, ke bawah. Nah, sukses ya. Ini HP ini sebenarnya cuma ngambek. Lagi ngambek, HP-nya ngeheng. Cuma minta dikasih sentuhan sedikit, HP-nya normal lagi. Dan sekarang sudah bisa ngecas ya. Untuk langkah selanjutnya, tinggal kita rapikan, kita baut-baut lagi, kita kembalikan SIM tray-nya, kita tutup, ya selesai ya Lur. See you in the next video, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mempraktekkan, silahkan praktekkan. Semoga kasusnya bisa semudah yang saya alami ini ya Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.